السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين المقبولين في الدارين آمين رب العالمين. Pertama kali kita menjatuhkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dan kita telah solat maghrib secara berjemaah. Kemudian dengan sedikit masa yang kita ada, bolehlah kita isi dengan perkara yang kita boleh ambil kebaikan dan juga manfaatnya, insyaAllah ta'ala setakat yang kita mampu. Bismillah. Baik, saya kira ini kali kedua lah saya menjejakkan kaki ke surau yang cantik ini, surau Ittihadiyah. Kali pertama dulu saya ingat lebih kurang 3 tahun yang lalu, baru lagi lah, tapi tak tahulah kot tuan-tuan masih ingat saya juga kuliah maghrib. Dan hari ini saya tak pastilah kuliah siapa, apa yang dia ajarkan. Cuma saya tadi bila di beritahu untuk datang ke sini dan telah dihubungi oleh SU, SU lah kot, saya tak tahulah siapa nama dia tadi, wanita muslimat. Jadi dia tanya saya, saya tanya dia nak ajar apa, dia kata terpulang pada ustaz lah. Saya pun bagilah tajuk kat dia tadi. Dengan saya sertakan poster kecil untuk di share dengan para jemaah. Sekarang ni dunia canggih, masjid surau semua ada grup, ada WhatsApp group, ada Telegram group. Kita hidup dalam dunia teknologi dan maklumat. Jadi kita guna kelebihan itu dan saya buat satu poster ringkas. Kebiasaannya bila kita Ustaz-Ustaz Selangor ni, bila yang jenis ganti-ganti ni ada in charge dia lah, biasa Al-Fatih Ustaz Nazri. Tapi dia pergi umrah, dia serahkan kepada Da'i Azman. Biasa kalau saya orang bagi tajuk, saya terima aje lah. Tapi memandangkan hari ni dia minta saya bagi tajuk, jadi saya bagi tajuk saya lah. Sesuai dengan ke pengetahuan kita dan juga bidang yang kita ceburi. Baik, tajuk yang saya sertakan petang tadi yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan hanya mungkin dalam 40-45 minit. Tidak lama, 8.30 berapa kita dah azan. Lebih kurang half an hour, lagi setengah jam. Kemungkinan selepas azan kita kongsi sama lagi dalam 10 minit, tidak lama. Dan kita tak perlu lama pun. Dulu semasa saya belajar di Institut Pendidikan Islam Selangor, semasa menyambungkan pelajaran di peringkat Diploma Pendidikan Syariah. Sebab kita nak jadi kaki tangan awam, nak jadi guru ni kena ada Diploma Pendidikan. Ikut bidang masing-masing lah. Apa yang dia belajar di universiti dulu, dia akan sambung ke Diploma Pendidikan. Di samping kita belajar subjek kita, kita belajar ilmu yang penting yang disebut sebagai ilmu pendidikan, education, knowledge of education. Ada dua lah. Satu dipanggil ilmu pedagogi, satu dipanggil andragogi. Memang kita yang berkecimpung dalam bidang pendidikan ni perlu kepada kedua-duanya. Walaupun dia nak pergi ke sekolah rendah,
dia kena belajar bukan hanya pedagogi tapi juga belajar tentang andragogi. Walaupun dia nak pergi ke sekolah menengah dan seumpamanya dua. Apa itu pedagogi? Pedagogi ni ilmu nak mengajar kanak-kanak. Tentu ada anak yang belajar di sekolah rendah. Kebangsaan lah terutamanya. Setiap orang guru yang mengajar dia ada dibekalkan dengan ilmu itu yang disebut sebagai pedagogi. Ilmu macam mana kita nak belajar kanak-kanak. The knowledge that how we teach children. Kita nak ajar kanak-kanak lah. Dan kanak-kanak dalam pentadbiran global ialah mereka yang di bawah 16 atau 15 tahun, tak silap saya. Tapi kita dalam konteks pendidikan Malaysia boleh sebut kanak-kanak bawah 12 tahun. Kerana kita sekolah rendah bawah 12 tahun dianggap sebagai kanak-kanak. Tentu ada anak umur 12 tahun, darjah 6. Kanak-kanak tu. Masih kategori kanak-kanak tu. Kita dalam konteks syarak, lebih-lebih lagi lah. Bawah 15 tahun sebelum balik dianggap sebagai kanak-kanak. Yang disebut sebagai sobi. Walaupun ada peringkat-peringkatnya yang tidak mumayis, yang mumayis, yang murahak. Tapi tak kira lah. Tapi jika tidak balik, dianggap sebagai kanak-kanak. Dan dia tidak mukallaf. Tidak wajib semayang, tidak wajib puasa, tidak wajib segala-galanya. Bahkan kalau dia melakukan jenayah sekalipun, tidak dihukumkan hukum Islam ke atasnya. Confirm. Pasal mereka kanak-kanak. Below age. Below age dalam syarak ialah bawah 15 tahun. Secara umumnya lah, walaupun tidak mukallaf itu sebenarnya perempuan yang datang haid walaupun dia umur 9 tahun. Hari ini banyak anak-anak perempuan kita umur 10 tahun, 11 tahun, banyak yang haid, sudah haid. Itu tak kira lah, bila perempuan dia lebih cepat balik berbanding lelaki. Kerana perempuan bila dia haid, dia sudah dianggap mukallaf. Bila dia sudah mengandung walaupun tidak ada haid, maka dia sudah dianggap mukallaf. Dia banyak sikit lah berbanding lelaki. Lelaki ni bermimpi, keluar mani dan seumpama, tapi tidak haid. Perempuan dia lebih cepat. Tapi tak kira lah, jadi bawah 15, bawah balik dianggap sebagai kanak-kanak. Kerana Nabi SAW menyebut dengan jelas, Rufi'al qalam an salasah. Tidak ditulis pena ke atas tiga golongan. Mana mereka ni tidak menanggung syarak. Pertama, ani naim hatta yastaikis. Daripada orang tidur sehingga dia jaga. Tuan-tuan tidur pukul 12 tengah hari, jaga-jaga pukul 5, terlepas zuhur, tak berdosa. Kerana Nabi sudah sebut, rufi'al qalam an salasah. Diangkat pena daripada tiga golongan. Pertama ialah orang yang tidur sehingga dia jaga. Nampak? Tertidur nak buat macam mana? Jaga-jaga dah. Pukul 7 pagi dah naik dalam matahari. Tak apalah, semayang lah. Manasya asalatin fayusalliha iza zakaraha. Siapa-siapa yang tertinggal, terlupa, tertidur, Nabi kata ganti semayang lah. Bila dia jaga, bila dia ingat kan? Tapi tak kisah, mana bawah 15 tahun kita anggap sebagai kanak-kanak. Baru-baru ni, tidak baru-baru ni lah, last year, tahun lepas, yang kes bakar tahfiz umpamanya, sebagainya ialah bawah umur lah. Bukan bawah umur dalam konteks civil, bawah umur dalam konteks agama pun bawah 15 tahun, maka mereka tidak dikenakan hukum Islam. Nak hudud kat atas mereka tak boleh lah, pasal mereka tidak mukallaf. Baik, itu dipanggil pedagogi, tuan. Ilmu nak ajar kanak-kanak. Penting untuk kita tahu macam mana kita nak menyampaikan ilmu kepada orang yang seumpama itu. Pasal kanak-kanak bukan macam orang dewasa. Kita cikgu ajar budak-budak, kita pun kena jadi budak-budak. Sebab itu tuan-tuan tidak dibenarkan berada di sekolah semasa sesi pembelajaran. Tak dibenarkan sama sekali. Tuan-tuan boleh hanya hantar ke pintu pagar saja. Tapi sebahagian sekolah ni very nice. Baik, dia bagi parent hantar sampai ke pintu kelas anak dia. Hantar sampai pintu kelas, lepas tu balik. Tapi nak duduk situ tak boleh lah, kan? Amat berbeza zaman kita dulu. Kita dulu hari pertama saja mak ayah hantar, itu pun hantar kat pintu pagar je, masuk sendiri.
Lepas tu kita sekolah sampai habis, kita seorang-seorang lah. Tak ada nak hantar, tak ada nak ambil. Hari ni sebahagian parents beg anak pun dia ambil, pegang sampai ke pintu kelas. Tak apalah, mungkin dunia dulu tak sama dengan dunia hari ni. Soal keselamatannya, soal macam-macam. Tapi nak kata beg berat, dulu pun beg berat tuan-tuan. Zaman saya pun beg berat. Hari ni pun sama saja. Dari sudut itu tidak ada beza. Tapi mungkin dari sudut-sudut yang lain mungkin. Tak apa. Satu lagi dipanggil ilmu andragogi. Ilmu andragogi ni ilmu nak ajar orang dewasa. Tak ada kena mengenung atas kirah ni. Mukaddimah. Dipanggil perisa. Dalam istilah pendidikan kita panggil sesi induktif. Induktif session, sesi induktif. Mana kata kena bagi mukaddimah dulu. Nak panah enje. Tapi mukaddimah kalau panjang sangat, elok-elok dah habis mukaddimah, enjin dah panah dah masuk isyak dah. Down balik. Waktu kita singkat. Satu lagi andragogi. Ilmu nak ajar orang dewasa. Orang dewasa mana orang yang macam kita lah. Dewasa ni makna kata belia ke atas. Itu makna dewasa lah. Itu dipanggil andragogi. Dulu kita belajar mengajar orang dewasa ni tak boleh lebih daripada 40 minit. Kalau lebih 40 minit, dia masuk telinga kiri, dia keluar telinga kanan. Tak pun dia masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Tak pun kalau dia tengok kita tu, dia tengok tembus sampai ke belakang. Sebab tu kita belajar di seminar, di convention apa-apa, within 40 to 50 minutes or paling kurang apa 1 hour, dia mesti ada 5 time take 5. 5 minute break mesti ada banyak. Pasal itu andragogi mesti. Jadi kita elok lah tu maghrib sampai isyak lebih kurang 40-45 minit, okey lah tu kan. Boleh lah. Baik. Habis mukaddimah, tak boleh panjang-panjang. Saya kalau seminar di universiti mukaddimah saja 2 jam. 6 jam kita buat seminar, mukaddimah saja 2 jam. Tapi masa panjang lah. Ini sebab kita masa pendek. Baik, tajuk saya beri pada tuan-tuan, Al-Quran dan Hadis dalam neraca mazhab Syafi'i. Al-Quran dan Hadis dalam neraca mazhab Syafi'i. Bunyi tajuk ni macam rumit lah, ataupun macam ilmiah, macam susah sangat kan, macam ini macam susah ni nak kena belajar betul ya? Tidak sebenarnya. Simple saja. Tidak sepayah apa, tidaklah serumit apa yang kita fikirkan. Al-Quran dan Hadis dalam neraca mazhab Syafi'i. Di sana ada 3 item sebenarnya. Bila kita nak mengajar, nak menyampaikan atau nak berkongsi satu isu atau satu subjek, pertama kita kena menghuraikan tajuk sebelum kita pergi kepada isi kandungan. Bahkan dalam tajuk itu kita akan boleh terus masuk kepada isi kandungan. Terutama kita lah masa yang singkat ni. Isi kandungan saya berada dalam tajuk itu sendiri. Tak ada tajuk isi kandungan 1, 2, 3, tak ada. Pasal masa kita tidak lama. Isi kandungan saya berada dalam tajuk itu. Apa itu tuan nampak, itulah saya punya content. That is my content. Al-Quran dan Hadis dalam neraca mazhab Syafi'i. Ada 3 item. Pertama ialah Quran. Pasal apa kita nak kena sebut Quran? Pasal Quran adalah asas kepada kehidupan kita. Bukan hanya asas kepada Islam, tapi asas kepada kehidupan kita. Kita punya fundamental, dia panggil. Benda hak nombor satu. Dan benda yang paling penting. Bukan hanya dari konteks syariat, tapi konteks kehidupan keseluruhannya. Quran. Yang kedua hadis. Hadis pun sama. Kerana hadis dan Quran saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Bahkan tanpa hadis, Al-Quran tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kerana kita takkan faham Quran melainkan dengan jalan hadis. Dan ini diakui oleh ulama-ulama terdahulu dalam buku-buku mereka. Umpama Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala
dalam buku beliau yang bernama Syarhus Sunnah. Dia seorang ulama besar, kurun terawal, kurun ketiga Hijriah, tahun 200. Dia dipuji oleh Imam Az-Zahabi sebagai Al-Imamul Kabirul Jalil, imam yang besar lagi masyhur lagi mulia. Dan dia tokoh terawal lah. Cuma mungkin nama dia tidak dikenali. Banyak nama-nama besar dia tidak dikenali, bukan kerana dia tidak dikenali, dia amat masyhur, tapi dia kerana kita belajar ni tidak lanjut. Belajar sikit-sikit ya, memang sampai sudah tak jumpa. Hatta banyak di kalangan kita boleh sebut Nawawi pun tak kenal. Imam Nawawi pun tak kenal. Padahal tidak ada nama lain yang disebut bila disebut mazhab Syafi'i, melainkan Al-Imam Nawawi adalah tokoh yang paling terutama. Walaupun banyak jugalah pendapat beliau tidak dimuktamadkan, tapi dia adalah kita kata tokoh terbesar dalam mazhab Syafi'i. Dia tokoh terbesar. Kita kata ulama number one lah. Walaupun ada juga lah pandangan dia yang tidak dimuktamadkan. Ada. Tapi biasalah. Manusia is always manusia. Ada benda yang dia disokong oleh ulama lain, ada benda yang tidak. Baik. Itu dua. Satu Quran, satu hadis. Kata Al-Barbahari, dia kata Al-Quran ahwaj ila sunnah. Minas sunnah ahwaj ilaih. Data Quran lebih memerlukan sunnah hadith berbanding hadith memerlukan Quran. Al-Quran ahwash ilal hadith, minal hadith ahwash ilal Quran. Dikata Quran lebih memerlukan hadith berbanding hadith memerlukan Quran. Kenapa? Kerana Quran takkan difahami, takkan boleh ditafsirkan. Quran kita tak kata useless, tapi Quran tidak difahami melainkan dengan jalan hadith. Walaupun Nabi SAW tidak mentafsirkan seluruh Quran, sebahagian besar tafsir datang melalui para sahabat dan tabi'in seperti Ibn Abbas, seperti Mujahid. Tapi mereka tidak mentafsirkan dengan akal mereka, melainkan dengan melalui lidah Rasulullah SAW. Nampak? Walaupun dia tidak marfu', apa nama marfu', tak disebut oleh Nabi lah. Tapi kalau sahabat menyebut satu benda yang tidak bersifat fiqh, pasal fiqh ini pendapat mengikut pengkajian dia lain. Selain fiqh, bila sahabat bercakap tentang Allah, bila bercakap, sahabat bercakap tentang hari akhirat, bila sahabat bercakap tentang perkara-perkara ghaibiyat, bila sahabat bercakap tentang usul agama, walaupun tidak ada sokongan yang marfu', mana Nabi tak sebut, maka dia dianggap sebagai marfu'. Dia dianggap sebagai seumpama daripada Rasulullah. Sebab sahabat takkan cakap dalam soal agama yang tidak bersifat fiqh, melainkan daripada Rasulullah SAW jua. Sebab itu kita ada dalam market tafsir Ibn Abbas. Kita ada tafsir umpamanya Mujahid umpamanya. Itu bukan Nabi, itu sahabat dan tabi'in. Dan banyak pentafsiran dan datang daripada mereka. Kita belajar dalam ulumul Quran di peringkat masters, memang Nabi tidak mentafsirkan seluruh Quran. Ada sebahagiannya datang daripada sahabat, tapi sahabat tak sebut, melainkan daripada Nabi. Jadi Nabi jugalah. Jadi at the end of the day, Nabi mentafsirkan seluruh Quran. Cuma sebahagiannya hak dia panggil marfu', mana keluar daripada mulut Nabi. Sebahagiannya tidak marfu'. Baik. Itu hadith. Quran, hadith. Orang yang hanya nak rujuk Quran, they are going nowhere. Dia tak boleh pergi ke mana-mana. Dan banyak ideologi dan ism-ism yang muncul only based on Quran. Hanya dia nak Quran. Baru-baru ini, 2 bulan yang lepas, kita buat seminar dengan UKM di Gombak. Di masjid apa tau, apa nama masjid tu, kita ustaz-ustaz Selangor yang mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, kita aktif. Banyak program-program yang dibuat di peringkat universiti, di peringkat hatta JAKIM. Dia bincang tentang ideologi-ideologi yang hanya nak Quran. Itu pun dia petik-petik.
Liberalisme umpamanya, dia tak nak terima tudung hijab. Dia kata hijab ni tak ada dalam Quran. Memang tak ada dalam Quran secara zahirnya. Kalau nak kira zahirnya, tuan-tuan, tuan-tuan semayang lima waktu pun tak ada dalam Quran. Tuan-tuan bagi tahu saya mana Allah Ta'ala sebut zuhur. Tuan-tuan bagi tahu saya mana Allah Ta'ala sebut asar. Mana ada perkataan maghrib dalam Quran. Ada perkataan isyak, ada satu je. Min ba'di salatil isyak, ada satu. Ada Allah Ta'ala sebut subuh? Tak ada. Ya, ada fajar. Wa aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Fajar ada lah, subuh tak ada. Kalau ada pun dia tidak merujuk kepada solat, dia merujuk kepada waktu subuh. Wal fajr, merujuk kepada waktu subuh, bukan solat subuh. Habis itu tak payah semayang. No need to pray, because Allah doesn't mention in Quran. 5 times a day, Allah never mention in Quran. Sebab itu bila orang tanya Ibnu Abbas, dan tafsir At-Tabari pun samalah, tafsir yang banyak menyebut tentang tafsir para sahabat. Nabi tak sebut tapi sahabat sebut. Bila Ibnu Abbas ditanya, ada tak ada apa nama lima waktu solat dalam Quran? Dia kata ada. Mana ayatnya? Sahabat pun nak tahu. Pasal aku tak jumpa Zuhur, tak ada, Asar tak ada, Maghrib tak ada. Dia baca ayat Quran daripada satu surah. Saya pun tak ingat surah ni. Saya tak semak. Dia kata fa subhanallahi hina tumsun wa hina tudhhirun. Dan ayat tu saya pun lupa. Dia sebut maha suci Allah hina tumsun, ketika tumsun di waktu petang. Dia kata salatul asr wa hina tudhhirun, ketika waktu tengah hari, itu zuhur. Dia baca sampai habis. Adalah, tapi tidak jelas. Mana kata perlu kepada pentafsiran. Ada ayat tu. Inilah satu-satu ayat yang menyebut tentang lima waktu secara berkelompok. Tapi tidak disebut solat zuhur, solat asar. Cuma Allah Ta'ala sebut haina tumsun, asar, solat asar. Wa haina tudhhirun, solat zuhur. Macam ayat tu. Mana kata dia di sebaliknya. Sebab itu Quran tu sendiri pun kalau di atas zahirnya, banyak benda yang kita miss sebenarnya. Jadi kata ayat semayang, tudung lagi tak ada dalam Quran. Yang ada satu je. Alaihinna ayudlina min jalabibihinna. Itu ayatnya. Allah Ta'ala kata labuhkan kain yang menutupi lehermu. Tak sebut tudung, tak ada Quran sebut tudung tak ada. So that's why dia tak nak terima tudung. Tudung tak ada dalam Quran. Banyak tak ada dalam Quran lah. Lebih teruk lagi, memang dia tak mau langsung Quran, tak mau langsung. Itu disebut sebagai atheism. Atheism, atheist. Bukan sekadar tak terima Quran, dia Quran pun tak nak langsung. Liberal ni bawah sikit lah. Atheist ni dia tak percaya Tuhan sampai ke tahap itu. Jadi atheism seumpama ini, masalahnya ialah dia sudah melarat, melebar, menjalar hingga kepada orang Islam. Hatta baru-baru ini seorang wanita Melayu menulis dalam Instagramnya, kenapalah lelaki hanya boleh kahwin dengan seorang wanita. Empat orang wanita. Kenapa tidak wanita juga boleh berkahwin dengan tiga orang atau empat orang lelaki? Kalau Islam itu adil, kenapa tidak adil? Dia menganggap adil itu sama rata. Adil bukan sama rata. Adil bukan sama rata. Adil ialah memberi orang yang berhak akan haknya. That is adil. Kita ada empat orang isteri. Contohlah, tak tahu dekat depan saya ni ada empat orang isteri. Saya pun baru seorang. Contohlah. Contoh ni kalau benda simple-simple tak apa, tapi jangan contoh yang berat-berat pula. Kalau saya Tuhan dah, tu berat sangat tu. Jangan sampai tahap macam tu. Contoh yang simple-simple tak apa. Nabi kata kalau ada Nabi selepas ini, Umar adalah Nabinya. Tika okey lagi. Nabi tak ada, tapi Nabi kata kalau ada Nabi. Boleh bagi contoh-contoh yang benda tidak berlaku pun. Memang lepas Nabi tak ada Nabi, tapi Nabi kata kalau ada Nabi, Nabinya adalah Umar Al-Khattab. Dalam hadis sahih. Ada benda yang mustahil, kita boleh buat contoh.
tapi tidak melangkau kepada Tuhan sebenarnya. Tak apalah, ha, itu. Ha, tapi nak cerita, ha, ah, ha, kita ada empat bini, empat orang kan, empat isteri. Seorang very solid. Ha. Ha. Tak gemuk, tak kurus, kan. Ha, kita beli kain 3 ela, 4 ela dah cukup memadai. Tapi seorang ni very big, very high, very fat. Takkan nak beli 4 ela. Beli 10 ela baru cukup. Oh, tak adil ni, pasal apa tak sama rata ni? Mesti bagi sama banyak lah. Ha. Nampak? Sama juga kita ada empat orang anak. Kan? Kita ada empat orang anak. Kita ada harta. 1 juta. Kita nak diagih-agihkan. Hok ning, bujang lagi. Hok ning, kahwin dah. Anak seorang. Kerja pun tak bagus. Belajar pun tinggi. Kita dah berhabis banyak ke dia. Support dia belajar dulu. Hak ni pula belajar tak tinggi tapi anak 10. Duduk pula kat kampung. Hak ni pula macam-macam. Nah, kita pun ada 1 juta bagi 200,000 seorang lah. Adil ni sama rata. Kita pun hibah lah. Hibah is very good tuan-tuan. Tuan-tuan belajar fiqh muamalat. Biar sampai kepada babul hibah. Bab hibah. Macam mana kita nak mengagihkan harta kita semasa kita hidup. Kalau kita tidak hibah, tak apa. Dia jatuh kepada faraid Allah Ta'ala. Bila kita tidak ambil inisiatif untuk membahagi harta semasa hidup, Allah Ta'ala akan ambil kuasa itu. Dia memberikan pengagihannya. Tapi kalau kita nak bagi awal-awal, bagus juga, dibenarkan. Bahkan Nabi juga menggalakkan kita hibah. Tapi itu macam mana? Adil, bukan sama rata. Hak ni kita bagi sikit, pasal apa? Tanggungan tak banyak. Dia pun belajar tinggi, kerja bagus. Kita pun dah berhabis banyak dengan dia dulu. Hak ni kita bagi lebih, pasal apa? Pasal dia anak banyak. Itu cara kita memanifestasikan perkataan adil dan yang dibawa oleh agama. Hak tu lah, mana bukan sama rata, tapi memberi yang hak akan haknya. That is adil. Inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa a'ti kullazi haqqin haqqahu. Itulah adil dalam syarak, merujuk pada hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibnu Umar ni dia rajin semayang. Rajin semayang tuan-tuan. Tak tidur malam. Every night. Hatta dia tak sentuh isteri dia. Isteri ada. Tapi because kerana dia teramat cintakan Allah Ta'ala ni, dia rajin semayang. Setiap malam tak pernah tidur. Tak tidur, tak sentuh isteri. Siang pula tuan-tuan dia berpuasa every day. Yang disebut sebagai siyamud dahr. Hari-hari puasa, hari-hari puasa, hari puasa, tak pernah buka. Bini dia pun mengadulah kat Nabi. Mengadu kat Nabi. Bukan Ibnu Umar, Amtillah bin Amr bin Al-As. Mengadulah kat Nabi. Baca Quran pula banyak tuan-tuan. Satu hari sampai berkali-kali khatam. Sampai 3-4 kali khatam dalam satu hari. Tuan-tuan kalau baca Quran, saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan khatam dalam satu hari, tuan-tuan kalau satu baca selu-selu pun satu juzuk 40 minit. Baca secara sederhana, kalau kita baca Quran secara sederhana, lebih kurang 30 hingga 40 minit. Saya baca 30 minit satu juzuk. Jadi kalau 30 juzuk dibahagi dengan 30 minit, 1 jam 2 juzuk. 1 jam 2 juzuk. Kalau 10 jam 20 juzuk. Tambah lagi 5 jam 30 juzuk. Jadi kita kena habiskan insya-Allah. 32 dah insya ya. Ni tak jalan lagi motor ni, bodoh. Brom 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 brom. Azan dulu lah. Nanti kita sambung sikit. Baru 29 minit. Saya kata tadi 45 minit kan. Azan dulu lah, tak apalah azan. Ke tak ayat? Teruskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة sama saya lah tu. Okey lah tu. Saja yang nak uji je tu. Dia semayang tak tidur malam. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam senarai para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang banyak lah. Dia juga tersenarai sebenarnya. Walaupun tidaklah sebanyak Abi Hurairah yang meriwayatkan Nawawi bu hadis. Aisyah ibnu Umar ibnu Mas'ud ya, ribu-ribu hadis. Dia pun ribu jugalah tapi tidak sampai 4-5-6 ribu. Tapi dia tersenarai dan dia termasuk kibarus sahabat, sahabat yang besar, kibarus sahabat. Dia pun samalah tuan-tuan. Dia amat rajin. Quran khatam 2-3 kali satu hari. Sekali pagi, sekali malam atau lebih lagi. Tapi tak ada lah khatam 1000 kali satu hari. Ada saya dia ni khatam satu hari 100 kali khatam Quran. Saya pun tak tahu macam mana dipanjangkan masanya sehingga dia boleh khatam 100 kali khatam Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala hanya khatam Quran 2 kali sehari. Sehari pagi sekali, malam sekali.
Hatta kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, majoriti para sahabat Nabi khatam paling banyak pun sekali pagi, sekali petang. Itulah yang diamalkan oleh sebahagian salafus soleh, termasuk Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, iaitulah sekali pagi, sekali petang. Kalau sampai satu hari 100 kali, ada pula satu hari 1000 kali khatam Quran. Saya tak pastilah, maybe ada lah. Tapi dia baca Qulullah 3 kali, khatam sekali. Saya boleh macam tu. Dan ni pun pernah berlaku. Ada orang tu dia baca satu selawat. Dia kata sekali baca selawat ni seumpama 10 kali khatam Quran. Bagus, saya pun nak amal, senang betul kita beramal ni. Baca sikit fadilat besar sangat, melampau-lampau. Jadi dia baca Quran seumpama itu. Tapi nak cerita, dia punya masa the whole day dia only untuk Allah, tak ada yang lain. Maka isteri dia mengadulah kat Nabi. Di sini para ulama istimbat, bila suami tidak menunaikan hak dan tanggungjawabnya, dia boleh pergi kepada qadi. Kerana Nabi itu qadi. Nabi bukan hanya Rasulullah, Nabi adalah seorang suami, Nabi ialah seorang pemerintah, penguasa. Nabi juga qadi. Ada masalah, ada pertikaian, ada isu-isu qada, jumpa Nabi. Nabi juga qadi, menyelesaikan masalah-masalah yang berkait dengan ibadat, muamalat, dia qadi. Itu kita panggil sebagai rutin-rutin Rasulullah, luzumur rasul, rutin-rutin Rasulullah. Rasulullah adalah panglima perang. Banyak kerja Nabi ni. Sebab tu kalau kita banyak jawatan di surau ni, jangan marah. Akulah imam, akulah bilal, akulah AJK. Ada juga kan. Ngadu kat Nabi. Isteri-isteri pun kalau suami tak memberikan hak dan tak ada jalan lain, tidak berdosa, bahkan digalakkan pergi ke qadi, mengadu kat qadi. Biar panggil suami. Baru suami tahu, asyik isteri dia senyap, tak melawan. Tak boleh juga tak melawan sangat, perlu diangkat kepada qada. Sebab itu di disyariahkan ada ilmu qada, qadi. Nabi macam itulah. Isteri dia mengadu, "Wahai Rasulullah, suami aku tak memberikan hak kepadaku." Pasal apa? Setiap malam semayang, tak tidur. Setiap malam baca Quran. Tak ada masa untuk anak isteri, tak ada masa hatta untuk dirinya, tak tidur. Nabi panggil dia, bagi kaunseling. Nabi baca hadis itu. Inna li rabbika alaika haqqa. Kamu kena ingat, kamu ada tanggungjawab kepada Tuhanmu. Kamu ada hak ke atas Tuhanmu. Hak mana hak Tuhan wajib-wajib itu? Hak Allah ke atas, hak kita ke atas Allah. Kena tunailah. Tapi selebihnya itu kamu buat setakat yang kamu mampu. Jangan berlebih-lebih sangat sampai mengabaikan tanggungjawab. Inna li rabbika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa. Kamu ada tanggungjawab pada keluargamu. Jangan ingat kita baik dengan Allah, semayang tak tinggal hari-hari, tapi mengabaikan isteri. Tinggalkan isteri seminggu, dua minggu, 33 minggu, 40 hari, sebulan, setahun. Tuhan bukan hanya Tuhan, dia tak hanya kita minta dia sembah dia every time, semayang, semayang, semayang. Tapi dia meletakkan tanggungjawab kepada kita dalam banyak perkara. Hak ni hak Nabi sebut, inna li rabbika alaika haqqa. Bahkan kita menjalankan hak ke atas manusia, juga hak ke atas Allah. Pasal Allah suruh. Cuma Allah Ta'ala bahagi-bahagikan. Hak ni khusus untuk aku, maya, puasa, zakat, haji. Hak ni untuk aku. Hak ni untuk aku juga, tapi untuk masalihil ibad, kemaslahatan hamba-hambaku. Mu kena buat juga, mu tak buat aku marah. Nabi kata wali ahlika alaika haqqa. Ahli keluargamu pun engkau ada hak yang kau perlu tunaikan. Kalau kau tak tunaikan, kau berdosa, Allah Ta'ala marah. Kan? Nafkahmu, kasih sayangmu, tunjuk ajarmu, masamu. Kita ada empat isteri, empat isteri lagi. Tadi empat isteri dah. Macam nak je Ustaz, memang nak, tapi tak pernah dapat peluang. Tak tahulah bila saya dah dapat peluang itu. Marah muslimah. Mana dua orang lelaki tak nak kahwin ramai, tak berani je. Cuba bagi dia tengok, "Bang, abang nak kahwin lain, abang kahwin lah bang, saya izin kan bang." Esok laju dia pergi pejabat agama, semua orang.
wali nafsika alaika haqqa, dan ke atas dirimu ada hak-hak yang kamu perlu tunaikan. Allah Taala suruh kamu tidur, kamu kena tidur. Wa ja'alnal nahara ma'asha, wa ja'alnal laila subata. Allah Taala jadikan siang untuk kita bekerja. Allah Taala jadikan malam untuk kita tidur dan berehat. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidur sebelum dia bangun solat, walaupun Nabi sembahyang banyak. Qaman Nabi hatta tawarramat qadamah, kata Mughirah dalam hadis Muslim, Nabi bila sembahyang lebam tumitnya tapi Nabi masih tidur. Macam mana kau tak tidur? Kau hendaklah memberikan hak kepada orang yang berhak. That is adil, that is justice dalam Islam. Bukan sama rata. Kau nak sama rata, banyak tak sama rata kita ni. Tak mampu manusia nak melakukan sama rata, tak mampu tuan, takkan mampu ya. Tapi dia boleh memberi yang hak kepada yang berhak, itu manusia mampu. Dan Allah Ta'ala takkan mensyariatkan benda yang manusia tidak mampu, tidak sekali-kali. Benda yang Allah Ta'ala syariatkan dah tentu manusia mampu melakukan, cuma nak buat tak nak buat, itu saja. Itu saya sebut tentang hadith. Nak cerita, hadith dan Quran saling perlu memerlukan. Cuma Quran lebih memerlukan hadith, dan dia tidak independent, mesti perlu kepada hadith untuk nak menerangkan sebenarnya. Hadith pun sama, perlu kepada Quran, kerana banyak dia panggil connection antara kedua-duanya, yang mungkin saya tak mampu nak dihuraikan di sini. Itu item yang kedua. Dua-dua ni penting. Perlu ada kelas mengajar tentang Quran. Membacanya penting. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi kata boleh jadi orang tu baca Quran daripada Ibnu Umar, dia tapi Quran melaknatinya. Walaupun hadis itu dia tidak sahih, dia ada sikit kelemahan dari sudut periwayatnya, tapi dia juga diguna pakai untuk nak memberitahu kita bahawa penting untuk kita belajar Quran ni dengan betul. Walaupun ada beratus-ratus ahkam tajwid, hukum hakam tajwid, tapi tidak wajib kesemuanya. Yang wajib lima saja. Makhrajnya wajib dibetulkan, barisnya wajib dibetulkan, berhentinya waqaf wajib dibetulkan, apa lagi, hal lain-lain tidak wajib, dengung tak wajib, mat-mat yang ada tu tidak wajib. Tapi bila kita belajar tajwid, kita belajarlah, kerana Quran ni cantik. Zayyinul Quran bi aswatikum, bacalah Quran dengan baik. Cik Imam kita tadi baca bagus kan, very good, bagus. Dan bila imam baca Quran dengan baik, kita pun semayang khusyuk. Terlampai khusyuk sampai kalau imam lupa pun kita tak boleh tegur. Saya tahun lepas tuan-tuan semayang terawih, nasib baik tak berlaku di surau lain, berlaku di surau saya. Kita dah panggil orang tahfiz jadi imam kan. Tapi sekali-sekala bila saya free, saya banyak keluar. Jadi mungkin seminggu sekali atau dua kali saya ada, saya naklah jadi imam juga. Saya lah jadi imam. Semayanglah terawih. Berapa rakaat? Sini semayang terawih berapa rakaat? 20. Oh bagus. Taat kepada perintah negeri Selangor lah. Pasal dia suruh semayang 20. Tapi banyak tempat semayang 13. Tempat saya pun semayang 13. Tak apalah. Yang buat 20 very good, yang buat 13 pun very good. Semayanglah tuan-tuan. Semayang. Habis semayang. Lepas habis semayang buat apa? Mori ya. Mana boleh tak ada mori? Bila kita mesyuarat untuk puasa, perbincangan yang paling hangat bukan pengisian malam puasa tu, tapi mori. Bincang pasal mori pun lama. Nak bincang makan malam pertama, nak makan apa, nak bersiapa, nak order dengan siapa. Itu paling banyak dibincangkan. Jadi bulan puasa jadi bulan untuk makan pula. Bincang orang makan banyak sangat kan? Mori ringan-ringan sudahlah. Bincang reka-reka buat makan ni tak perlu kita habiskan banyak masa hanya untuk bincang pasal makan. Pasal kita pun dah banyak makan. Kan? Even kita pun sebenarnya banyak obesity. Saya sendiri pun obes sebenarnya. Saya punya ideal berat hanya bawah 60 sebenarnya berat. Tapi saya sekarang berat saya 67. Saya 7 kilogram, tahu, overweight. Nampak je kurus ni. Tapi saya lebih berat, saya obesity sebenarnya. Pasal apa? Makan. Saya pergi khusus pemakanan, cancel.
Punca kanser nombor satu, pemakanan. 85% kanser adalah daripada pemakanan. Kursus lagi. Iyalah, kita kena banyak pergi kursus. Bukan kursus bab agama saja, bab-bab dunia kena kursus juga. Pemakanan. Baik. Cerita tadi Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana saya mengait. Perlu ada kelas Quran, cara membacanya. Perlu ada kelas tafsir untuk memberitahu, mengajar kita bagaimana memahami Quran dengan cara yang lebih baik. Kerana Quran tidak hanya difahami dengan terjemahan, walaupun memadai sebenarnya. Sekurang-kurang tafsir ialah terjemahan sebenarnya. Tapi dia tidak orang kata apa? Tidak menyeluruh. Perlu ada orang ajar tafsir. Dan perlu juga orang ajar ulumul Quran, ilmu Quran. Tafsir lain, ilmu Quran lain. Ilmu Quran ni dia fokus kepada metodologi Quran. Apa itu Quran? Apa kategori Quran? Apa bentuk-bentuk ayat Quran? Berapa bilangan ayat dan huruf Quran? Itu ilmu yang menyatakan tentang ulumul Quran. Tiga ni penting lah. Perlu ada yang mengajar. Kemudian hadis semua sama. Perlu ada kelas tentang hadis ataupun sekurang-kurang kuliah tentang hadis. Perlu ada orang yang ajar buku-buku sunan. Ada orang ajar Sahih Bukhari, yeah, very good. Orang ajar Sahih Muslim ataupun mana-mana buku sunan seperti Abi Dawud, An-Nasa'i, untuk kita faham agama dengan lebih baik. Dan ada juga orang belajar mengajar ilmu hadis. Ilmu hadis lain, tafsir hadis lain. Tafsir hadis ni syarah hadis lah. Bila Nabi sebut satu hadis, apa maknanya? Itu ilmu dari sudut syarah hadis dia panggil. Kalau hak tadi, kalau Allah Taala sebut ayat Quran, itu tafsir Quran. Hak ni syarah hadis, itu penting. Tapi satu ilmu yang lain disebut sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis pun sama, dia menyatakan apa bentuk-bentuk hadis, apa status-status hadis. Hadis sahih tu macam mana, hasan tu macam mana, daif tu macam mana, palsu tu macam mana. Kerana realiti hari ni banyak hadis palsu. Hari ni pun saya dapat satu orang share dengan kita satu beras pun daripada Rasulullah tu. Beras diciptakan daripada Nur Muhammad, subhanallah. Jadi kesianlah orang yang makan gandum, kesianlah saya makan beras. Dan ini berlaku di peringkat awal. Dulu-dulu orang jual terung, dia buat pasal hadis pasal terung. Man akila bazinja dakhala aljannah, siapa makan terung dia masuk syurga. Untunglah. Kan? Man akilal urs ghufira lahu, siapa yang makan beras diampunkan dosanya. Untung makan beras, ampun. Orang Melayu habis kena ampun dosa, tak payah istighfar. Man akala rumman tajannaba anhu syaitan. Ini banyak dalam WhatsApp, banyak. Siapa yang memakan rumman delima, dia akan dijauhi syaitan. Jadi perlu ada orang yang ajar kepada kita tentang ilmu hadis. Kerana hadis ni kalam Rasul. Kalam Rasul perlu diutamakan selepas Quran berbanding kalam-kalam yang lain. Kalam Ustaz Hassan ni kalau tak boleh dikaitkan dengan Quran, tak boleh dikaitkan dengan hadis, dan dia melibat usul agama, that one is rubbish. Saya kata, walaupun saya sendiri macam sampah. Tapi kalau dia dikaitkan, disokong, dia mencantikkan lagi Quran dan hadis Nabi selaku khazanah orang Islam. Inilah harta kita sebenarnya. Itu nombor dua. Dan akhir sekali, 49 minit boleh berhenti. Seminit, dua saya berhenti. Akhir sekali ialah mazhab Syafi'i. Tadi Quran, tadi hadis, tadi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ialah anutan kita dari sudut fiqh. Kenapa saya selitkan juga mazhab Syafi'i? Kerana dia satu aliran dalam fiqh yang juga penting untuk kita. Pasal hari ni kita tak terlepas daripada fiqh. Fiqh ni orang-orang kita panggil fiqh lah. Tapi di bekat tinggi kita panggil fiqh. Kita tak lari kerana kehidupan kita perlu kepada fiqh. Bukan hanya untuk kita semayang, tapi untuk kita benda-benda lain yang bersabit dalam kehidupan kita, kita amat memerlukan fiqh. Walaupun sebagian kita tidak mengamalkannya, tapi untuk kita faham. Kerana agama dibahagi dua, satu ibadat, satu muamalah. Kadang-kadang ibadat kita good, tapi muamalah kita tak good.
Macam tadi lah. Yang bersabit dengan harta, harta yang bersabit dengan kemasyarakatan. Pengurusan masjid dan surau muamalat 2 tahun lepas, tahun 2016, Jaiz take over 5 masjid because of pengurusan. Sebahagian daripadanya kerana kewangan. Saya dulu timbalan Nazir, tapi dipecat. Bukan saya seorang lah, semua kena pecat semua. Imam, Nazir, timbalan Nazir, AJK. Kenapa? Kerana pengurusan, kewangan tidak memuaskan. Bila dibawa ke SPRM, dibawa ke Jabatan Audit Jaiz, kena ambil tindakan lah. Kan? Pasal tak dapat menguruskan masjid dengan baik, terutama dari sudut kewangan. Habis kena buang, dihantar orang dia. Tepuk daya lah kita, tempat kita, tapi diuruskan oleh orang luar. Salah siapa? Salah diri sendiri. Baik. Jadi fiqh tu penting. Baru-baru ini babi masuk masjid. Jadi tuan-tuan, surau ni kunci elok-elok. Kemasuk naya. Itu fiqh. Kan? Jadi banyaklah isu-isu yang bersabit dengan kehidupan kita dikaitkan dengan fiqh. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala last mengisyaratkan kepada kita, tiga ni kita nak kena ada. Tiga ni. Kalaulah tuan-tuan tidak tahu semua pun, memang tak mampu tuan-tuan nak belajar semua. Ilmu Quran ni banyak. Kita belajar di universiti, ceduk-ceduk ya, tubuk-tubuk ya, kan? Bukan belajar harfan bi harfin, from word to words. No, kita belajar hanya bab-bab tertentu saja. Sama juga dalam hadis. Kita tak belajar Sahih Bukhari daripada hadis pertama, innamal amalu binniyat, sampai akhir tak ada. Kita hanya ambil yang mana yang ada kena mengena dengan subjek. Modul disusun sedemikian rupa. Tak mungkin kita belajar, melainkan kalau tuan-tuan belajar di pusat-pusat ma'had yang memang dia talaki betul-betul. Tapi kita guna masa yang ada untuk kita dengar, untuk kita belajar, walaupun kita tak ingat. Kerana ilmu ni tuan-tuan, walaupun saya faham, saya datang ke masjid dan surau bukan hanya mengajar, bukan hanya bagi kuliah. Saya juga run masjid saya sebelum ini. Dan learning pun saya pengurusi surau dah 2 sesi. Sebaik baik dia pecat saya masjid aje, surau tak pecat lah. Pasal surau account TikTok. Kan? Kita fahamlah majoriti bila kuliah dan seumpamanya tuan-tuan tak belajar betul, tuan-tuan banyak mendengar sebenarnya. Hok banyak ambil nota ni siapa? Muslimat. Sebab tu saya bagi tahu muslimat jangan ambil hati, sebab orang muslim ni dia pick up. Sebab tu orang lelaki dibenarkan kahwin 4, kahwin 4 lagi. Pasal dia pick up, memang dia pick up. Tapi heran saya tu bila saya mari lagi sekali kuliah tanya, tak ingat-ingat juga tu. Tak tahu tang mana pick up dia. Nampak? Tapi tak apa. Kerana apa? Kerana ilmu ni walaupun hanya mendengar, dia boleh membina kita. Dia boleh membangunkan diri kita. Bukan hanya kepada pemikiran kita, kita punya persepsi, sentimen, tapi juga jiwa dan juga kita punya perilaku sebenarnya. That one is the importance of knowledge. Sebab itu saya kalau ada kuliah, walaupun kadang-kadang kuliah yang saya dah tahu pun, saya bila free, saya banyak juga pergi ke masjid surau dengan kuliah orang. Dia ajar kuliah bahasa Arab, pergi satu masjid ajar kuliah bahasa Arab, saya duduk juga. Basic bahasa Arab, ana, anta, antuma, antum. Saya mengajar di universiti bahasa Arab tuan dah 5 tahun pun, kan? Bahasa Arab komunikasi dan juga methodology of Arabic learning, saya ajar di universiti, saya duduk juga. Pasal ada juga input-input yang kita dapat tu yang baru, walaupun dia basic. Dan dia membangunkan jiwa kita. Nampak? Dan saya akhiri tuan-tuan malam ini, Al-Imam Syafi'i mengisyaratkan kepada kita kepentingan ketiga-tiga ini untuk package. Walaupun banyak ilmu syariah ni banyak tuan, tapi tiga ni penting.
sebagaimana dinukil oleh ulama-ulama Syafi'iyah lain, umpama Imam Abu Nu'aim dalam Huliyatul Ulama, umpama Imam Najmuddin Al-Ghazi dalam Husnul Tanabbu, dan saya kira ramai lagi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man ta'allama al-Quran jalla sya'nuhu, wa man ta'allama al-hadith qawiyat hujjatuhu, wa man ta'allama al-fiqh azuma qadaruhu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang belajar Quran, siapa yang belajar Quran akan tinggilah kedudukannya. Memang kita tengok orang pandai baca Quran, tarannum apa gitu gini tuan-tuan, hatta kami di peringkat pendidikan pun dia dapat kedudukan yang baik. Jalla sya'nuhu, Imam Syafi'i kata. Imam kita pun kalau ada tiga orang imam, hok ni baca sedap, hok ni hok lah dua orang lagi baca tak apa sedap, tuan-tuan lebih respect hok mana? Orang baca sedap lah, baca kan? Memang dia mendapat kedudukan yang baik hatta di sisi masyarakat dia. Sebab itu Quran dia kita punya tu. Wa man ta'allama al-hadith, Imam Syafi'i kata, qawiyat hujjatuhu, siapa yang belajar hadith akan kuatlah hujahnya. Sebab itu dalam dunia fiqh, ulama-ulama yang ada latar belakang hadith dia lebih maju berbanding orang lain yang tidak ada latar belakang hadith. Al-Imam Nawawi, pasal apa dia dapat title number one dalam mazhab Syafi'i? Pasal dia ada latar belakang hadith. Dia memurnikan mazhab Syafi'i yang telah dianuti 900 tahun lamanya. Nawawi terkurung ke-6. Mazhab Syafi'i muncul sejak kurung ke-2 zaman Imam Syafi'i. 500 tahun dia memurnikan, walaupun jarak itu amat jauh. Tak pernah jumpa Imam Syafi'i, tak pernah jumpa Ruwatul Imam, tak pernah jumpa Ashabul Wuju, tak pernah jumpa Imam Ghazali, tak pernah jumpa belakang tu. Tapi dia boleh memurnikan. Hak mana dulu ya, mazhab Syafi'i banyak dok guna hadis dhaif, dia pasangkan balik dengan hadis yang sahih. Pasal apa dok ambil hadis dhaif ni, hadis sahih ada? Pok pasang balik, pok pasang, pok pasang. Akhirnya penulisan beliau lengkap dan menjadi rujukan di peringkat dunia, bukan hanya dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i tapi mazhab-mazhab yang lain. Al-Majmu' umpamanya. Woi, hebat tuan. Syarah Sahih Muslim. Oh, very good. Jadi kuatlah hujahnya. Dan kita lihat memanglah orang yang ada ilmu hadis dia lebih baik sebenarnya berbanding yang lain, kerana dia ada ilmu tentang kalam Rasul. Bahkan kita tengok dalam konteks tafsir, tafsir yang paling masyhur ialah tafsir Ibnu Katsir. Walaupun tidaklah setebal tafsir yang lain, tafsir Qurtubi puluhan jilid, tapi tafsir Ibnu Katsir dia dapat ranking number one, kerana dia adalah tafsir yang paling banyak memuatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi kemuliaan kepadanya. 8 jilid je, bukan besar. Kalau tafsir 8 jilid tak besar tuan. Oh, saya dah besar dah ustaz, saya belajar sejilid je. Memanglah di peringkat yang lebih luas. Tak besar tafsir 8 jilid ni, kecil je. Tak memadai kalau kita belajar secara takhasus, specialized, tak memadai. Tapi dia mendapat tempat hak nombor 1 sekali, kerana dia antara tafsir yang paling banyak dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ letaknya kehebatan Allah Taala angkat. Kerana Allah Taala dengan Nabi dia dekat. Dan akhir sekali Imam Syafi'i kata, "Wa man ta'allama al-fiqh nabula qadaruhu." Sesiapa yang belajar fiqh, dia akan menjadi orang yang bijak. Dia ada ilmu hadis, dia ada ilmu Quran, dan dia ada ilmu fiqh. Mana dia belajar tentang fatwa Rasulullah, fatwa para sahabat, fatwa tabi'in. Walaupun dunia berkembang, banyak benda yang dulu tak ada, sekarang dah ada. Tapi dalam kerangka fiqh, benda tu telah dibahaskan sebenarnya. Sebab itu ulama kita boleh berbincang dalam isu-isu baru yang dulu tak ada. Tapi asasnya ada. Asasnya, fundamental tetap ada. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dia masih ada dalam qiyas. Masih dalam kerangka yang dibenarkan. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Saya tengok banyak dah menunduk-nunduk dah tu. Tuan-tuan tak apa, rumah dekat je, saya rumah jauh. Jadi saya kira walaupun saya tak dapat hurai banyak, tapi saya kira saya nak bawa tuan-tuan secara kesimpulannya ialah kita belajarlah Quran, belajarlah hadis Nabi, dan belajarlah ilmu fiqh yang ada untuk kepentingan kita. Dan kita semoga dengan usia yang kita ada, kita tidak mensia-siakan.
kita kutip sebanyak mana ilmu dan sebanyak mana amalan. Kerana sebenarnya ilmu ni bukan sekadar ilmu sebenarnya. Bukan sekadar apa yang kita baca, bukan sekadar apa yang kita dengar, bukan sekadar apa yang kita tulis. Tapi kata Imam Ibn Arabi, al-ilmu afdalu amalil badan. Tapi ilmu tu adalah seafdal-afdal amalan tubuh badan. Dia penting. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita dapatlah manfaatnya. Qul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup melajian tasbih kafarah suratul asr. Bismillah. الله أكبر الله